Halo, ketemu lagi di kanal YouTube Diri Journey. Hari ini tanggal 5 Januari, jadi vlog pertama di tahun ini. Nanti langsung tentunya. Ini rute tanjakan keempat sama teman-teman para pemburu tanjakan ini. Dibanding rute Hambalang, Bojongkoneng sama Bukit Selangi ini yang paling ringan tanjakannya. Kita tanya, Pak David gimana? Mantap. Menteri, saya santai nih. Nggak masuk di sini dong, sini. Mantap bro. Jadi enaknya di rute ini, begitu lo selesai tanjakan, lo lihat hutan pinus, ada kawasan wisata Gunung Pancar di belakang, cuman harus bayar ya. Harus bayar. Gunung, ah itu bahaya tuh, harus disensor yang itu. Nah, sampai sini sih lumayan nih, view-nya lumayan enak, pemandangannya lumayan enak, tebus lah ya. Jadi buat lo yang pengen coba rute tanjakan, lo bisa coba rute ini. Kita tadi bersebelas ya, bersebelas kesini, semuanya lumayan lancar lah ya. Ada sebagian yang tim dorong, tapi nggak seberapa. Nah, tapi lumayan ringan lah ya. Oke guys, demikian dulu sementara. Semoga informasi ini bermanfaat. Oh iya, tipsnya apa ya kalau sepeda di seperti ini? Jangan begadang ya. Jadi teman-teman yang begadang kurang kuat, harus tidur yang cukup. Jangan push juga di tanjakan. Terus mata juga jangan meleng karena banyak tetetet iblis di sini. Jadi fokus saya di rute. Itu aja deh sementara ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Thank you guys. Sampai ketemu di vlog berikutnya.